masak-masakan. Nek 10 Asyura iku jinten iki, jinten ireng, kula mboten ngerti masakan nggih. Niki kudu kacang ijo, mbah mane nggih. Pas kudu iku loro mengenai soal apa yang dimasak ini dua. Nomor 3 tentang memakai pakaian anyar atau baru. Ini ono keterangan atau hadis atau apa saja. Satu mengenai jelak, loro mengenai apa? Masakan, macamnya lho ya. Mon sore itu harus masak ini, sini lagi. Nomor 3 mengenai soal pakaian anyar. Nomor 4 untuk menyatakan rasa gembira koyok perayaan pada tanggal 10 Asyura besok pagi ini koyok perayaan bunga-bunga. Niki Imam Ajuri wis takon nang ahli-ahli hadis lan fikih, faqala lam yarid fi haditsun sahihun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da hadits sing sahih. Ya kan ki? Jadi kalau ada orang tanya apakah ini ada dalilnya, niki jawab tegas. Mengenai celak, mengenai masakan apa sing dimasak lan mengenai apa male wae. Pakaian anyar. Terus papat menyatakan kegembiraan, itu tidak ada hadisnya yang sahih. Paham ya? Tapi kalau ada orang begitu itu melakoni dosa yang bukan, tidak dosa asal itu dianggap sebagai adat. Ini ya? Ini guru adat semata-mata. Bukan karena ini kata gini ke diri kandung Nabi ini gitu. Kerja sana itu lagi, cuma adat tau tidak apa-apa. Paham ya? Oh, niki sing mengenai 4 perkara. Ana maneh niki. Sopo sing celakan tanggal 10 Asyura setahun dak bakal lara mata. Dak ada hadis. Dak ada hadisnya itu. Nek ana wong nerang ngono wis ya paling ku dukung mboten mawon nggih. Tapi nek cara hadis sobung ngene kan. Sapa lak kuna saya celaan tak sakai mata setahun. Dari di mabo kitab nih, kitab di mujriyah. Nah nek kan, nek sobung nggih ta begini kan. Paham nggih? Oh niki. Nomor male, wa mani utasala, sapa nalak kuna adus. Adus, benar adus, mandi. Sapa sing adus sisuk carane ngene. Nyeka ke atas, tek, Pak pengawal sedikit geluh, Pak bahan aja. Pas ngini disi, Pak dikerucuk ngini, dak loros tahun, lecek, ini kembali. Dak no hadisi ku. Pak adus sesuk, dak no hadisi. Adus sampai, jadi nak onok wong adus sesuk, nekat no adus ngini kisunat. Buatin bener nih. Paham ya? Perkara adus, sampean adus, jujur, oleh mboten. Bosen iki kalau adus. Tapi asal itu adus biasa. Nggih. Menurut adat saya biasa, Pak, kalau pagi itu mandi. Siang mandi, sore mandi. Ya sudah kalau gitu. Tapi kalau sampai nawa itu apa mandi saya karena Asyura, moga-moga ada kencuran, petongannya, biur. Ya, tak boleh juga. Bon, main sing boten sah. Niki, monggo kula terusaken. Sampean kula jamin niki perkara hukum ini supaya kelero niki cek sampai terus-terusan nggih. Nah, monggo kula terusno. 10 perbuatan di dalam bulan tanggal 10 Asyura yang tidak mempunyai dalil yang kuat, tidak mempunyai dasar agama. 10 perbuatan itu yang 10 hanya 2 tok yang ada dalilnya. Ini monggo kula hitung. Semua ini kenapa yang terang ada dalilnya? 1 puasa, ini pun terang. 2 nyeneng no keluarga masa itu lui seneng-seneng jadi ini gak sih? Selamatan gampangan ini ya
biasanya enggak nyembelih ayam, akhirnya nyembelih bapak ini ya. Pas anaknya, bujune ben mangan niku wonten hadisnya niku. Paham ya? Jadi sing ana hadisnya namung loro, siji poso loro apa itu jenisnya? Masak ya, masak lebih daripada biasa untuk keperluan famili, keluargana ini saya biasanya cuma sebetok paham makan negak tempe paham lagi mele tahu. Ah bagus bagus, besok lagi niki nyeneng no keluarga niku wonten niku nek sing walu niki wa amma baqil khusal tsamaniya nek sing walu fa minha ma wa dhaif ana hadise utawa dalile tapi dhaif wa minha ma wa munkar ana sing munkar yang maudhu yang enggak boleh dipakai sama sekali. Malah waqad addaha ba'dhum 12 khuslah. Malah ada yang menghitung 12. Nah, napa niku? Lah ini dihitung. Wah iya. Monggo sampean catet niki. Kalau ada hubungan 10 Asyura dengan ini yang sahih cuma 2 tok. Puasa dan apa tadi? Tausiah al-ayal. Bungahno keluarga, wahia as-salah sembahyang dada, sembahyang Asyura dada. Wasau poso, ada benda ini? Oh ada, kalau ini poso terang resmi. Wasilatul rahim, ziarah dada. Sepuluh Asyura rek, ayo ziarah dada. Ziarah karena 10 Asyura dada. Silaturahim krono 10 Asyura tidak ada dalilnya. Terus kira nih bu. Empat sedekah. Sedekah khusus 10 Asyura dada. Tapi nek sama sedekah dilarang nggak betul. Loh, malah ada ganjaran asal sedekah sampean bukan karena Asyura, tapi karena sedekah biasa. Podo kali atus di kolau, sampean atus oleh mawon, dan sampean junub, ya apa atus ya, wajib betul. Mau malah wajib niku. Nah, ini mulai nih nomor 5. Siji sembahyang, loro poso, telu silaturahim, papat sedekah, 5 atus. Mandi khusus untuk 10 Asyura tidak ada. 6 telaan tono itu ziarah tu alim, ziarah nang kiai. 10 Asyura maya nyabis ke kiai ada kenika ya. Wa iyadatu maridin, jenguk orang sakit karena Asyura, mari anjang sana maya. Dada itu dalilnya dada. Tapi kalau orang warah disambahin oleh bunda asal tidak dihubungkan dengan 10 Asyura, wah saya. Tapi kalau ini mari kompong, mau apa? Sepanjang sore ini, mari itu mencari orang sakit-sakit itu, mari kejar ini dada itu. Iya betul mari. Ada lagi wamas kurak sil yatim, ngusap-ngusapi dasi anak yatim, tidak ada dalilnya. Ini kan ada satu kebiasaan itu. 10 Asyura pak ngolok lah kan anak yatim 10. Anak yatim rini. Pas esok kosut nih kan. Duh, cik besak nini ya. La salala Muhammad. Bahaman lagi anak yatim. Itu tidak ada dalilnya. Tapi mau cuma ngosot. Oleh. Waduh, cik besak nini rek. Duh, bahaman yang ngoteng ya. Dilus-lus. Asal tidak dihubungkan dengan 10 Asyura boleh. Tapi nek sampai nyekat no krono 10 Asyura, mari mempunyai anak-anak aja tem. Pada remak, kosok kecil aja kak. Ini ku boten nih. Terus, wattau si'atu alal ayal. Nah, ini ku singono hadisnya ini ki. Jembarno famili, keluargane dewe. Nge? Nah, bunga no, sing biasanya tak tuku es lelen. Akhirnya tuku es lelennya, tak tukan es lelen. Ngasal, nek niku nek famili ne dhewe, keluargane dhewe nggih. Wa taqdimul azfar, ngetok kuku krana sura boten wonten niku.
ayo 10 syuro ketok kono. Sabung. Tapi nek ngetok tok ae ngene. Kok tak hubungi kibi 10 syuro ya oh sabar ae ngene. Wa qira'atu suratul ikhlas al-samarra. Maca surat ikhlas ping 1000. 10 asyura tidak ada dalilnya. Niki sampai nak takut dia. Kiai model modern orang kini tidak boleh sambian lagi mana. Ini sudah berlaku di desa saya ini. Mulai mbak saya itu. Abu sampai saya nyelaki gula neka gaya neka wajah. Neka. Ah, pada saya tidak percaya sama kitab itu. Ya sudah, tahu-tahu, apa bisa? Masih pilih, apa bisa? Monsantan percaya ini ketawar ini kanya mana kita pakai anak tuh tolibin syarahnya Fathul Mu'in juz berapa ini juz gimana anulah kolan ajusani juz dua juz dua kan juz dua dulu juz kali ini anak tuh tolibin juz kali Sohifai halamannya ya. Halaman 266 sampai 267. Ini santri ini biasa ngoten. Kon iki ngapa cocok kitab apa? Oh, kitabnya anak. Sohifai ya. Sohifai itu halaman berapa? Nah ini. Sohifanya 266 dan 267. Nun. Ini keterangan mengenai perbuatan besok pagi niku. Sampai ini sampai tak nopo nggih. Pokoke sing resmi namung kali yaitu puasa kali nopo? Kali jembarakan jaharane keluarga dhewe nggih. Ya selametan niku termasuk niku kanggo perkara sampean nyirem maca adat. Ta opo-opo nggih. Apa? Makna rambut ini? Kenapa makna rambut ini? Kan sama dengan bendera dua warna itu. Bagaimana aja rasanya kayak gitu. Dua warna ini kayak jenang surah ini biasanya nopo gak apa putih ada? Putih tau? Oh putih tau kok gak. Nah putih tau jangan bersih jangan kita terserah. Cuma di sini ada hadis. Ya di sini ada ini di halaman itu juga 267. Apa isinya 10 Muharram? Lah ini baca nonton nih. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkesnya, saya guna aja Nabi. Gusti Allah majibna poso nang wong Yahudi setahun sepisan yaitu tanggal 10 Asyura. Terus Kanjeng Nabi dawuh poso kon nalika iku. Wa wasi'u ala ayalikum fi lan kon jembarno nang keluargamu niki wau poso ambek jembarno niku kenek niku nggih sampean slametan masak sing luar biasa lah nggih sampean biasane blonjo umpamane nggih umpamane iki ora biasane blonjo umpamane 500 saiki umpamane 1000 sae tapi dudu wae kok sing tangon jalo bapake ini bapak ini kan kenek nih jemput ibu nih nih ampun lajeng dipuntranakan kali Kanjeng Nabi sapa sing gelem jembarno nang keluargane lan ahline saka duwite wassallahu alaihi wasallam rasulati wong kok dijembarne ambek Allah taun niku sapa sing gelem bungahno bojone bungahno anake besok sisuk-isuk nih wong iku arep dijembarno rezeki nih Allah setahun nih. Iki dari Kanjeng Nabi. Mula kowe kabeh poso nalika sisu iku krana lah niki. Monggo sampean hitung nggih. Nomor 1 tanggal 10 Asyura yaiku ketrimane Nabi Adam tobat sampai bersih. Bersih suci ora duwe kesalahan apa-apa diterimane tobaté Nabi Adam yaiku tanggal 10 Asyura. Oh, niki siji. Ketere mana? Perisai Nabi Adam yang kira kuning ini. Nomor 2, Nabi Idris
Eparengnya pangkat serajah di Allah yang kita anggap sebuah Asyura. Cepat kini ke apa berarti kini ke. Nomor telu, Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam sakit selamat medun teko perahu neniku di dina 10 Asyura. Pun ya. Nomor papat, Nabi Ibrahim selamat teko nopo geni nggih 10 Asyura. Nomor 5 Kanjeng Gusti Allah nurunake kitab Taurat teng Nabi Musa nggih tanggal 10 niku. Turune kitab Taurat. Nika sampai mon ahli pidato kening sampai ke pidato nika. Tapi nyari di ibu tambal nah. Nomor 6 tanggal 10 surah niku Nabi Yusuf bebas dari hukuman, keluar dari bui, dari penjara. Nomor 7 Nabi Yakub ramane Nabi Yusuf niku waras meripati sakit melek kapak malek dia tanggal niku. Kontrasi pas nomor beluk Nabi Ayub alaihissalam eba beres dari satu aja penyakit tuh ini tanggal 10 Asyura. Nabi Ayub niku borokan kudiker garing sampai balik top kewarasi niku nge tanggal 10 Asyura. Boleh? Macam apa malah? Nomor sama ya? Saya serket nyatepi niki sama. Nomor 9 pada hari itu keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Dipangan iwak nggih. Nah, itu keluarnya tanggal 10 Asyura. Nomor 10 pada hari itu Nabi Musa berhasil lewat sebudi laut. Laut merah, tapi laut itu malah atas kayak aspal. Nah, itu hari tanggal 10 Asyura. Tapi pada hari itu juga Fir'aun ikut di belakangnya tertenggelam. Ya pada hari itu juga ini kan. Jadi selamat Nabi Musa lewat pasir yang aspal. Wari etoro makhluk dia etoro binan bi Fir'aun bi cendaran. Lepas itu apa kita boleh pas kutia yang biasa. Nah, ini kak tanggal 10 Asyura. Terus saya mencatat lagi. Nomor 11. Pada hari itu, Nabi Daud alaihissalam diampuni dosanya. Bukan diampuni dosanya. Diterima permohonan istighfarnya. Itulah yang baik. Jangan disebut dosanya. Nabi tidak dosa. Tapi yang untuk yang dinamakan dosanya Nabi lain dengan kita. Nomor 11. Memang hari baik ya saya ini. 12 pada hari itu Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang luar biasa. Diberi jadi rajanya manusia, jin, pokoknya diparingi mahkota kerajaan yang tidak akan pernah lagi ada kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Sampai pernah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tawaran oleh Tuhan, Muhammad, Tuhan, kau kepingin jadi nabi, apa kepingin jadi ratu, apa kau kepingin jadi ratu, jadi nabi, jadi kau yang merahap. Terus yang nak berjawab dengan ini nabi, duh Gusti, upami kau berkelisim dengan Nabi Sulaiman kakangku lo, kulo nyuwun tembunya ke nyuwun kabeh, tapi krono pun Nabi Sulaiman pernah minta yang dituduhkan di dalam Quran, ya Allah berilah aku kerajaan yang tidak pernah akan ada lagi orang yang seperti saya disuruh. Karena doanya itu maka saya cukup minta menjadi hambamu saja. Ini Nabi Muhammad milih kepingin diangkat jadi kaulane Allah Ta'ala abduhu wa rasuluh. Karena itu ulama semuanya mengatakan pangkatnya Kanjeng Nabi yang paling tinggi apa?
dulu. Dia diangkat jadi kaulanya Allah. Itu paling besar pangkatnya. Pangkat tertinggi. Sampai dikatakan subhanallahi asra bi'abdihi. Kalau sudah dibilang bi'abdihi, itu Nabi. Sekalipun namanya tidak usah disebut, cukup si hamba. Itu pangkat tertinggi menurut Nabi. Ya, ikuta sebelas ya. Terus nomor 13. Pada hari itu ditetapkan bahwa kalau tak ada kesalahan dan dosa, maka dosanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka qaddama minhu wa ma ta'akhkhar, yang lalu maupun yang akan datang ditetapkan di sepura ya, pada waktu itu penetapan surat besitnya itu. Besit bahkan yang nanti di sepura dosanya sing keluar langsung bakal teko. Oke, bencana jarak dulu. Mbak. Nah, nomor 14. Pada hari itu Tuhan pertama kali membuat dunia ini. Dunia ini. Ini kita enggak nomor 14. Nomor 15. Pertama kalinya, nah nih. Tuhan menurunkan hujan ke bumi. Pertama kali bumi adalah tuh tanggal 10 Asyura. Jadi bumi banyak dan pertama tenggumi ini kini tanggal 10 Asyura. Terus malah 16 ini terakhir. Ini Tuhan itu ada sifat Rahman Rahim. Tuhan calonnya membawa alam. Sebagian dari Rahmannya Tuhan yang sekian luasnya itu setetes diturunkan ke dunia ini. Yaitu berupa kenikmatan segala macam itu cuma satu tetes ini kepada rahmat Allah. Ya, itu juga jatuhnya pada tanggal 10 Muharram. Karena itu keterangan ini diakhiri oleh kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramal sama ya ma'asyura faka'anna ma'asama jahru kulau sopa sopa sosisok hukumnya nilainya menurut Tuhan sama dengan kerasa setahun. Paham ya? Ketika orang punya sekenceng apa asa dia membawa apa asa dan ini kepadu bisa dengan apa asa sona setahun. Ya, segera tak perlu, kan kita mengapa, tak perlu. Memperlukan kisah, ya, kalau ada bareng-bareng bikin, ya. Ini kan mengenai, kalau nanti saya nomor itu, penghabisan, mau. Mencatatkan contoh, kalau bagi sampai di jatuh, ya. Sampai tambah itu, dia harus dibuji, bikin. Ya, kalau lah, yang ini, ya. Cuma ini kecatatan kesempatan, ya. Ketebelas. Pada hari itu, hari dibuatnya aras. Aras. Nomor 12 juga Allah mahfuz. Hari itu